250 gram rebung, saya rendam dengan air panas secukupnya supaya tidak asam ya teman-teman. Ini rebungnya aku rendam sekitar 15 menitan ya. Terus sekarang aku mau siapkan bumbu halusnya. 3 buah cabai rawit, 5 buah cabai merah keriting, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Kemudian aku tambahkan garam kasar secukupnya. Lalu ini aku ulek hingga halus. Nah, ini rebungnya sudah aku cuci bersih ya, teman-teman. Kemudian aku panaskan minyak secukupnya. Aku goreng terlebih dahulu teri asin secukupnya. Jika warna teri asinnya sudah berwarna coklat keemasan, sekarang aku mau masukkan bumbu halus. Aku tumis hingga harum. Kemudian aku masukkan rebung yang sudah aku cuci bersih. Aku aduk-aduk sebentar. Kemudian aku tambahkan air secukupnya. Lalu aku tambahkan secukupnya penyedap. Ini aku tes rasa terlebih dahulu. Jika rasanya sudah pas, aku angkat dan matikan api. Nah, ini sudah siap disantap ya teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Bye-bye.